Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit bahas bahwa kecerdasan spiritual itu bukanlah hanya sebuah kecerdasan untuk kebahagiaan. Tapi kecerdasan spiritual itu juga bukan hanya soal pencarian makna. Tapi kecerdasan spiritual justru saat ini telah terbukti sebagai sebuah alat untuk mencapai sukses, tidak hanya akhirat, tapi juga dunia. Saya akan menyampaikan beberapa berita penting dunia tentang kecerdasan spiritual. Pada tanggal 11-12 April 2002, di Harvard Business School, diadakan sebuah seminar leadership yang judulnya Does Spirituality Drive Success in Business? Berbagai kalangan, kaum praktisi bisnis dari Silicon Valley, dari lembaga-lembaga bisnis terkemuka kelas dunia, mereka datang berbondong-bondong selama 2 hari mereka diskusi dengan hangat, membicarakan sejauh mana spiritualitas mampu membawa keberhasilan. Nah, berikut saya sampaikan report dari seminar selama 2 hari di Harvard Business School yang judulnya Does Spirituality Drive Success. Dan kita lihat di sini, di tayangan ini Anda bisa melihat bagaimana mereka sedang membahas materi spiritual selama 2 hari. Dan akhirnya setelah diskusi hangat, mereka semua sepakat bahwa ini bisa menghasilkan integritas, kemudian energi, inspirasi, wisdom, dan keberanian. Nah, sekarang mari kita lihat contoh-contoh siapa sajakah spiritual leader itu yang bisa membawa sukses dalam kegiatan sehari-harinya. Kita mungkin masih ingat pendiri Honda, Mr. Soichiro. Soichiro yang memimpin 43 perusahaan di 28 negara. Satu hal yang unik, ia tinggal di rumah sangat sederhana, tidak punya harta pribadi, dan hobinya hanya melukis di atas kain sutra. Dan bahkan, Soichiro tidak meninggalkan harta untuk anak-anaknya. Ia hanya meninggalkan ilmu untuk bagaimana hidup mandiri di dunia bisnis. Lantas apa yang sebenarnya dicari oleh Soichiro? Kita lanjutkan contoh lain. Kyoto Ceramics. Kyoto Ceramics itu adalah sebuah perusahaan di Jepang yang memproduksi semacam silikon ya dari untuk keramik untuk komputer. Omsetnya 400 juta US dollar. Laba bersih setelah dipotong pajak 12%. Hal yang unik, cara hidup sederhana dan memandang rendah kemewahan. Mari kita lihat Megatrend 2000, John Nesbitt dan Patricia Aberden. Mereka menulis sesuatu yang mengejutkan bahwa 67.000 pegawai Pacific Bell di California mengikuti pelatihan spiritual. Perusahaan-perusahaan lainnya adalah P&G atau Procter & Gamble, Ford Motor Company, AT&T, General Motor, dan IBM. Bahkan diberitakan pada tahun 1999, Mark Moody, pemimpin perusahaan senior salah satu perusahaan minyak terbesar dunia Shell, ia memanggil seorang spiritualis dan memberi training atau terapi kepada 550 orang eksekutif perusahaannya. Sekarang sesuatu yang mengejutkan lagi.
Profesor Dr. Guy Hendrik Kedlundman, penulis buku Corporate Mystic atau Mysticus Corporate. Ia hampir 25 tahun menyelidiki dan masuk ke berbagai perusahaan-perusahaan untuk mengadakan wawancara. Tidak lebih dari 800 orang eksekutif yang diwawancarai dan diamati selama 25 tahun itu. Kesimpulannya mengejutkan. Saya katanya tidak pernah menyangka sebelumnya. Saya menemukan para mistikus. Mistikus itu semacam sufi-sufi. Justru bukan di tempat-tempat peribadatan. Tapi saya menemukan mereka di meja-meja rapat. Kemudian Profesor Guy Hendrik Kedlundman juga, ia membuat sebuah ramalan yang mengejutkan. Bahwa di abad 21 ini, Anda tidak akan menemukan para sufi di tempat-tempat peribadatan, tapi Anda menemukan mereka di korporasi-korporasi raksasa. Apa itu para mistikus korporat? Mereka adalah semacam sufi. Apa itu sufi? Orang-orang yang memiliki ilmu spiritualitas. Apakah spiritualitas? Nilai-nilai luhur. Dan mereka, menurut Profesor Guy Hendrik, mereka bukan hanya bicara, tapi mereka mempraktekkan nilai-nilai spiritualitas itu di dalam perusahaan-perusahaan. Sekarang, sikap-sikap apa sajakah yang dijalankan oleh para kaum mistikus korporat itu? Kita akan bahas nanti satu persatu. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita akan bahas, teman-teman bisa melihat bahwa Soichiro, kemudian Kyoto Ceramics, dan masih banyak perusahaan-perusahaan lain terbukti bahwa mereka bukanlah pencari-pencari harta. Meskipun perusahaan mereka tumbuh menjadi perusahaan raksasa, mereka tetap menjadi seorang sufi. Mereka ternyata bukanlah seperti yang kita bayangkan bahwa mereka orang-orang yang rakus, tapi mereka justru mengamalkan ilmu-ilmu spiritualitas. Inilah bukti bahwa abad 21 ini adalah abad lahirnya era spiritualitas. Saya pernah mendatangi salah satu pabrik yang sangat terkenal memproduksi semacam Toshiba dan sebagainya. Perusahaan itu didirikan oleh Matsushita. Karyawannya luar biasa dan di seluruh dunia perusahaan ini telah berkembang dengan pesat. Dan dia hanya lulusan kelas 6 SD. Apakah yang menjadi misi? Misinya ternyata adalah sederhana. Life is not only for bread. Hidup bukan hanya untuk sekerat roti. Luar biasa. Dan bahkan orang terkaya dunia, Bill Gates, dia mengatakan bahwa 40% penghasilan bersihnya dibagikan untuk kemanusiaan. Saudara-saudara, Anda bisa melihat bahwa para sufi-sufi itu ternyata mereka bekerja di dunia bisnis. Bahwa mereka menjalankan ini bukan hanya teori, tapi mereka mempraktekkannya. Sekarang kita akan bahas karakter apa sajakah yang ada dari diri mereka. Nah inilah hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Guy Hendrik Kedlundman di seluruh dunia selama 25 tahun dan mereka menemukan bahwa para sufi korporat itu, satu, mereka jujur. Dua, mereka adil atau fairness. Tiga, mereka tahu tentang diri sendiri. Empat, mereka fokus kepada kontribusi. Lima, mereka non-dogmatis. Enam, mereka mampu membangkitkan yang terbaik dari diri sendiri dan orang lain. Tujuh, mereka terbuka terhadap perubahan. Mereka visioner. Dan selanjutnya,
mereka memiliki disiplin diri yang ketat dan memiliki keseimbangan. Sekarang, mari kita lihat dan kita bahas satu persatu. Kejujuran. Para pengusaha-pengusaha sukses itu, para sufi corporate, mereka bukan lagi melihat kejujuran sekedar gagasan mulia, tapi ia jadikan kejujuran sebagai kunci sukses. Dan mereka juga adil, tapi mereka bukan hanya teori, dia sungguh-sungguh membela keadilan meskipun mereka di bawah tekanan. Mereka juga mengetahui tentang diri sendiri dan orang lain. Ia sangat banyak belajar untuk memahami emosi dan perasaannya. Mereka fokus kepada kontribusi. Niat mereka untuk berbagi sangat tinggi sekali. Mereka juga tidak dogma, artinya dia tidak mendapat sesuatu itu hanya dogmatis, tapi benar-benar sangat terbuka. Ia juga pandai membangkitkan potensi diri dan pandai membangkitkan juga potensi pada orang lain. Ia terbuka dan ia menerima semua perubahan dan hidup sukses di atas perubahan itu. Visioner, ia mampu menjelaskan tentang misi-misi dan mimpinya ke depan, dan bahkan ia mampu menjelaskan dengan konkret misinya ke depan. Ia disiplin, dan ia bahkan keras kepada dirinya sendiri. Seimbang dalam arti keluarga, pekerjaan, dan masyarakatnya. Sekarang kita akan coba bahas. Mengapa di semua muka bumi memiliki sifat-sifat ini? Jujur, adil, kemudian terbuka, memiliki visi, seimbang. Dan apabila dipelajari dan diselidiki, umumnya mereka menunjukkan sifat-sifat ini. Saya akan tunjukkan lagi, bukan hanya yang dikatakan oleh Guy Hendrik Kedludman, tapi juga apa yang menjadi hasil kesimpulan penyelidikan orang-orang sukses di seluruh benua. Dan ini disebut dengan karakter CEO. Mari kita pelajari baik-baik apa saja karakter CEO itu. Jujur, nomor satu, yang menjadi urutan pertama. Dua, berpandangan jauh, visi ke depan. Tiga, bisa memberi inspirasi. Empat, kompeten. 5. Ia adil. 6. Ia suka mendukung. 7. Berpandangan luas. 8. Cerdas. Terus terang. Berani. Bisa diandalkan. Bersifat kerjasama. Kreatif, berdaya imajinasi. Peduli kepada orang lain, caring. Tegas, matang, berambisi, loyal, mampu mengendalikan diri, dan independen. Inilah sifat-sifat yang terbukti di seluruh muka bumi. Mari kita lihat. Mari sekarang kita berpikir, mengapa kok orang-orang yang jujur selalu dibawa keberhasilan? Berpandangan jauh, memberi inspirasi, suportif, peduli. Seperti juga yang disampaikan tadi di dalam corporate mystiknya Guy Hendrik Kedludman. Sekarang saya ingin bertanya kepada seluruh pemirsa. Mengapa? Mengapa ada kata kejujuran? Keadilan? Mengapa semua orang mengejar kata-kata kejujuran dan keadilan? Dan mengapa apabila mempergunakan itu mereka menjadi sukses? Sepertinya jujur, adil, tanggung jawab, kemudian mengasihi, cinta, berani, tegas. Itu semua seperti sesuatu yang membuat manusia begitu mencari makna-makna tadi. Sekarang mari kita berpikir, mengapa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu sendiri, tidakkah kamu perhatikan? Mengapa ada kejujuran, kasih sayang, keadilan, tanggung jawab? Dan di seluruh muka bumi, semuanya senantiasa mendukung sifat-sifat ini. Keadilan,
kejujuran, kasih sayang, kebersamaan, loyalitas, peduli. Mengapa? Dan mengapa orang-orang yang memiliki sifat-sifat itu senantiasa terangkat ke permukaan dan menjadi sukses? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baca dengan nama Tuhanmu. Baca dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Baca. Dialah yang mengajarkan dengan perantaraan kalam. Baca. Dialah yang mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahui. Mengapa? Saya tidak ingin cepat-cepat menjawab. Saya ingin agar Anda pemirsa di rumah ikut membantu dan menjawab mengapa kasih sayang begitu dirindukan. Mengapa keadilan begitu didambakan. Mengapa kebersamaan begitu dicari dan dimuliakan. Mengapa sifat tanggung jawab mampu mengantarkan mereka menjadi sukses dan menjadi kata-kata yang senantiasa muncul di tembok-tembok perusahaan. Muncul di buku-buku, muncul di kisah film, muncul menjadi karakter-karakter orang yang sukses. Baca dengan nama Tuhanmu. Sekarang saya ingin bertanya, mengapa sifat-sifat mulia itu senantiasa dikejar orang? Mengapa? Saya minta Anda untuk segera untuk berpikir, tidak menunggu saya, tapi Anda berpikir ke dalam. Agar Iqra membaca dengan nama Tuhanmu. Siapakah nama Tuhanmu? Siapakah nama Tuhanmu? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Alimul ghaibi wa syahadah. Warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi Amma Yusrikun. Wallahul Khalikul Bari'ul Musawwiru Lahul Asma'ul Husna. Yusabbihu Lahu Ma Fis Samawati Wal Ard. Wahuwal Azizul Hakim. Dia Allah yang tiada Tuhan selain Ia. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Ia. Mencipta, membentuk rupa. Segalanya kepunyaan sifat-sifat yang agung. Memuji seluruhnya kepada sifat-sifatnya. Baca. Siapakah Sang Maha Adil itu? Siapakah Sang Maha Penyayang itu? Siapakah Sang Maha Bijaksana itu? Siapakah Sang Maha Bertanggung Jawab itu? Siapakah Sang Maha Suci itu? Siapakah Sang Maha Kreatif itu? Maka baca dengan nama Tuhanmu. Sang Maha Penyayang adalah nama Allah Ar-Rahman. Sang Maha Adil adalah nama Allah Al-Adl. Sang Maha Bijaksana adalah nama Dia Al-Hakim. Sang Maha Mendengar dan Empati nama Dia As-Sami. Sang Maha Suci adalah nama Dia Al-Quddus. Sang Maha Sabarlah nama Dia As-Sabur. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang meniupkan sifat-sifat mulia ke dalam hati manusia? Siapakah yang meniupkan sifat tanggung jawab di hati para orang-orang yang sukses itu? Siapakah yang meniupkan sifat adil di hati seluruh manusia? Siapakah yang menciptakan ruh manusia? Baca dengan nama Tuhanmu.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladzina yaskurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir, yaitu kaum yang senantiasa ingat Allah saat ia berdiri, duduk dan berbaring, seraya berkata, ya Rabbi, tidak sia-sia kau ciptakan alam semesta ini. Maha suci engkau, lindungi kami dari api neraka. Itulah jawabannya, saudara-saudara, teman-teman, pemirsa. Allah lah yang meniupkan ruh di hati manusia.
Allah lah yang mengajarkan dan meniupkan sifat kasih sayang di hati manusia. Allah lah yang meniupkan sifat adil di hati manusia. Maka meskipun manusia itu mengakui atau tidak mengakui Allah, maka ia tersujud kepada Allah mengakui sifat-sifatnya. Manusia bukan mencari keadilan, tapi mencari sifat adil. Manusia bukan mencari kedamaian, tapi mencari sifat damai. Bukankah sifat adil dan damai tak terlihat, tapi senantiasa dirindu? Bukan mereka rindu kepada kedamaian, tapi rindu kepada Allah As-Salam. Bukan mereka rindu kepada kebenaran, tapi rindu kepada Al-Haqqu. Bukan manusia rindu dan bangga kepada sifat mulia, tapi rindu kepada Al-Karim. Maka baca dengan nama Tuhanmu. Iqra Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layagha. Ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruja'a. Aro'aita alladhi yanha. Bapak Ibu, kita diminta untuk membaca dengan nama Tuhanmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Ia yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Ia mengajar manusia dari apa yang tidak diketahuinya. Mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Kalam bukan hanya tulisan, tapi kalam adalah suara hati. Kalam bukan hanya pena, tapi kalam adalah jiwa. Kalam bukan hanya tinta, tapi kalam adalah fitrah manusia. Maka baca dengan nama Ar-Rahman. Baca dengan nama Ar-Rahim. Baca dengan nama Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Mutakabbir, Khalik, Bari, Musawir, Ghaffar, Qahhar, Wahab, Razzaq, Fattah, Alim. Semua nama-nama Allah, Ia yang menuliskan kata adil di hati manusia. Ia yang menuliskan kata kebenaran di hati manusia. Dan bagi siapapun yang mengikuti kehendak dan sifat-sifat Allah, Allah mengangkatnya. Itulah jawaban mengapa mereka sukses di muka bumi. Mereka mengikuti fitrah yang Allah ciptakan di hati semua manusia, di lapisan jiwa manusia. Bagi siapapun yang mengikuti fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia sungguh berada pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Demi bulan apabila ia mengiringi. Demi siang apabila ia menampakkan diri. Demi malam apabila ia menutupi. Demi langit dan seluruh binaannya. Demi yang ada di permukaannya. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Saudara-saudara sekalian, itulah jawaban rahasia yang selama ini dicari manusia. Inilah jawaban manusia yang selama ini mereka menamakannya unconscious mind atau pikiran bawah sadar. Ada yang menamakannya adalah dorongan-dorongan, ada yang menamakannya adalah inner value. Apapun yang mereka namakan, mereka akan mencari sifat Allah. Mereka mencari nama Allah. Itulah kekuasaan Allah, di mana manusia akan senantiasa sujud, tunduk kepada keinginannya,
baik dengan terpaksa ataupun dengan ikhlas. Dialah Al-Jabbar yang maha memastikan kehendaknya. Bapak Ibu, sekarang mari kita lanjutkan sekali lagi. Bayangkan ketika kita anak-anak. Bayangkan ketika kita waktu kecil. Bayangkan ibu kita. Ibu kita yang mengandung kita 9 bulan. Kemudian setelah itu kita dilahirkan dengan darah yang berceceran di sana. Ia peluk kita ketika kita masih bayi. Pada saat itu ibu kita bukannya malah sedih, tapi ia di tengah darah dan tangan masih bersimbah darah, ia menghitung jari kita. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian ibu kita tersenyum setelah melihat jari kita semuanya lengkap, 5, 5. Padahal pada saat itu ia baru saja melahirkan kita dari perutnya ke muka bumi. Kemudian setelah kita mulai beranjak kecil, kita mulai belajar jalan, ia suapi kita makan di mulut kita. Ketika kita muntahkan, ia tidak putus asa, ia ambil lagi makanan yang masih bersih, masukkan lagi ke perut kita, ke mulut kita. Kemudian karena kita tahu kita tidak mau makan, ia suapi susu. Ia berikan kita susu sampai kita benar-benar sehat. Ia ingin lihat tubuh kita sehat. Kemudian ketika kita digendong oleh dia, kita malah mengompoli dia. Tapi ibu kita tidak marah. Ia hanya mengatakan, "Pak, lihat anak kita sehat." Saya ingin tunjukkan betapa cinta dan sayang ibu kita pada diri kita. Bayangkan cintanya yang begitu tulus dan ikhlas. Sekarang saya ingin bertanya dan tolong dijawab dengan hati. Bagaimanakah perasaan kita membayangkan ibu kita? Bagaimanakah perasaan kita membayangkan ketulusan dan cinta ibu kita dan tanggung jawab yang mulia ayah kita? Anda terharu? Mungkin Anda menangis membayangkan ibu kita. Mungkin Anda merasa rindu kepada ibu. Sekarang saya ingin tanya, Anda rindu kepada sifatnya kah atau tulang dan daging ibu kita? Jujur. Ataukah bentuk tubuh reot ibu atau ayah kita? Ataukah kasih sayangnya yang Anda rindukan? Ketulusan dan kesabarannya? Betul. Saya yakin Anda akan menjawab, saya bukan rindu kepada bentuk tubuh ayah ibu kita, tapi saya rindu kepada kasih sayangnya. Bukankah seperti itu? Mengapa? Iqra. Mengapa? Mengapa? Jawab. Mengapa? Mengapa air matamu menetes? Mengapa engkau terharu dan terguncang mendengar sifat kasih sayang itu? Mengapa engkau begitu rindu? Sekarang jawab perlahan-lahan dengan jelas. Siapakah yang meniupkan kasih sayang di hati ibumu? Siapakah yang meniupkan cinta di hati ibumu? Siapakah yang menghidupkan ibumu? Siapakah Sang Maha Pengasih Penyayang itu? Dialah Allah yang menunjukkan kasih sayangnya di hati ibumu.
demikianlah Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah. Itu semua terjadi karena manusia pernah berjanji kepada Allah yang tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkanmu dari sulbi Adam, kemudian engkau bersaksi kepada Tuhanmu, alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhanmu? Kita semua tersungkur dan menjawab, betul, kami bersaksi. Persaksian itulah yang membuat air mata kita menetes. Persaksian itulah yang membuat kita terharu. Persaksian itulah yang membuat kita senantiasa rindu kepada kasih sayang, rindu kepada kedamaian, rindu kepada kebenaran, rindu kepada kesabaran, rindu kepada kemuliaan. Kita bukan rindu kepada kemuliaan dan kesabaran, tapi kita telah terikat janji dengan Ar-Rahman, Sang Maha Penyayang. Kita terikat janji dengan As-Salam, Sang Maha Damai. Kita terikat janji As-Sabur, Sang Maha Penyabar. Janji kepada Al-Karim yang Maha Mulia. Baca dengan nama Tuhanmu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri, tidakkah kamu perhatikan? Apabila mereka bertanya tentangku Muhammad, maka katakan, aku dekat, bahkan lebih dekat dari nadi yang ada pada lehermu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.